Halo Rapsmania, ketemu dengan saya Sahri The Blade. Kali ini kita ketemu dalam sesi latihan jazz dalam kondisi off season atau bulking saya. Seperti apa latihan saya untuk kali ini? Silakan ikuti. Ya, tadi kita variasi pertama namanya flat band press mesin. Tadi repetisi untuk pemanasan 15 dan ini untuk set kedua kita langsung masuk set inti. Rednya kita untuk bulking saya biasa main di beban lumayan berat di sekitar 80%, jadi reps antara 10 sampai 12. Oke. Okay. Untuk teknik, turun, kontrol, pelan, tahan, tarik napas lewat hidung, tahan sebentar, baru up, dorong, buang napas lewat mulut. Jadi tetap kita rasakan kontraksinya. Dengan beban berat pun, kita tetap bisa ngerasakan kontraksi yang kita rasakan di otot. Artinya harus tetap kita jaga mind to muscle koneksinya. Untuk variasi kedua kita pindah ke incline chest press mesin, dan sesuai rekomen dari kamerawan kita Alfian Becker, saya suruh buka baju katanya biar kontraksi ototnya lebih kelihatan, bagian otot mana yang kena biar lebih kelihatan. Oke, kita lihat, kita lanjut latihan. Seperti tadi yang kita lihat, beban maksimal rep tadi cuma di 6 sampai 8. Teknik bukan berarti kita cheating ya, artinya teknik tetap kita turun, kita kontrol, jadi artinya kontraksi tetap dapat. Dengan beban maksimal teknik tetap dapat, kembali lagi kita harus tetap jaga satu hal, mind to muscle connection harus tetap dapat, harus tetap kita jaga. Kita masuk di variasi yang ketiga, dumbbell incline press. Beban saya ambil tadi beban masuk set, langsung set inti ya, beban lumayan berat. Cuman karena memang di sini maksimal cuman 40 kg ya, mentok di 40 kg, repetisi mungkin agak banyak ya, sampai 15. Karena tadi di incline mesin kita main udah beban maksimal, di sini semi-semi repetisi mainnya. Guys, sekarang kita masuk ke variasi yang keempat, namanya chest flies
seperti yang kita semua udah tahu, chest splice kenanya untuk dada bagian luar. Oke. Saya langsung masuk si beban inti. Artinya di situ beban memang lumayan berat. Tapi untuk chest sedikit teknik, untuk chest splice beban repetisi nggak boleh kurang dari 10. Jadi biar kita dapat efek pumpingnya. Oke, lanjut. Latihan chest hari ini saya tutup dengan variasi yang kelima, dumbbell pullover. Saya pakai bench yang flat ya, artinya badan lurus. Jadi saya nggak pakai bench yang melintang gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi gerakan ya. Itu tergantung kenyamanan orang aja. Saya pilih nyaman kalau pakai bangku yang flat, yang punggung kita rata, mumpang. Artinya lebih safety di badan, di punggung kita. Dan repetisi tadi sampai 12, saya rasa cukup beban inti dan set inti, 3 set repetisi 12, cukup. Fokus kontraksi, ini sebenarnya di total chest ya, artinya semua bagian penebalan ya, penebalan di chest, fondasi ya. Jadi gak fokus di tengah atau di ini, tapi total, nah, buat nebalin lagi. Teknik pernapasan standar, sebenarnya waktu kita ringan, tarik nafas lewat hidung, waktu berat, waktu tarik, dan lepas. Waktu ringannya kita lepas, tarik nafas, waktu tarik beratnya itu buang nafas lewat mulut. Yang pasti, kontrol setiap gerakan yang kita lakukan. Oke, reps mania, sekian dulu. Jumpa dengan saya kali ini untuk sesi latihan chest. Jangan lupa follow Instagram saya, sahri_theblade. Dan kalau suka dengan video saya atau yang lain, banyak di situ, subscribe Reps ID. Oke, ketemu lagi di sesi latihan berikutnya, guys. We'll be right back.